Jelang final di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Timnas Sepak Bola Indonesia menggelar latihan terakhir di lapangan Sekolah Pelita Harapan Tangerang Senin pagi. Dalam latihan ini, tim Garuda mengasah kecepatan dalam mengoper bola dan berlari. Targetnya, Timnas Indonesia nantinya mampu mengimbangi kecepatan permainan tim Gajah Putih Thailand. Belum berangkat menuju hotel di kawasan Sentul, Jawa Barat, tim nasional sepak bola Indonesia melakukan latihan terakhir di lapangan Sekolah Pelita Harapan Tangerang Senin pagi. Pelatih kepala Alfred Riedel membagi pemain menjadi dua tim, yaitu tim utama dan tim cadangan. Selain mengasah kekompakan tim, pelatih meminta para pemain meningkatkan kecepatan saat mengoper bola dan berlari. Mereka harus mampu meredam tim Thailand yang dikenal mengandalkan kecepatan para pemainnya dalam melakukan serangan. Alfred Riedel mengakui Thailand masih merupakan tim nomor satu di ASEAN. Meski demikian, pemain timnas tak perlu gentar menghadapi mereka dalam pertandingan final nanti. Thailand is number one in Southeast Asia, and we have to challenge them on Wednesday and on Saturday, and we will see how far away we are in practice in matter. Penandang timnas Andi Firmansah menyatakan siap menghadapi tim Thailand. Saat penyisian grup di Filipina, para pemain timnas dapat menjebol gawang Thailand. Dia tim sangat bagus, kita nggak menafik, dia prestasinya lagi bagus ya. Tapi kita jangan takut, pemain di kandang sendiri dengan supporter sangat banyak, insya Allah kita bisa rekrut. Mental seperti apa nih nanti? Kami selalu siap, mental alhamdulillah siap, tinggal ini menunggarannya. Usai latihan, Timnas Garuda langsung bertolak ke hotel di kawasan Sentul Bogor. Pertandingan final putaran pertama akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor pada 14 Desember. Dodi Wahyudi, Tangerang.